pagi pemirsa channel Lepo Sianton. Salam sukses, salam sehat untuk kita. Hari ini hari Minggu tanggal 29 Juni 2025 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Saya berada di sisi sebelah timur dari perapatan UTY, di mana di sini nantinya akan ada jalan keluar dan jalan masuk untuk jalur tol Yogyakarta Solo. Dan di area ini kita bisa melihat sedang dikerjakan dengan metode sosro bahu. Dan ini jalan menuju ke Magelang, Solo, ke arah timur. Suasana pagi masih belum terlalu ramai dan aktivitas pekerja pun belum terlalu sibuk. Nanti saya akan mencoba untuk melihat view dari udara dengan menggunakan drone menuju ke arah barat. Berikut video dari udara. Selamat pagi pemirsa channel Eko Suyanto. Salam sukses, salam sehat untuk kita. Hari ini hari Minggu tanggal 29 Juni 2025. Saya berada di Ring Road Utara. Untuk mengupdate tol Yogyakarta yang berada di pintu keluar di Ring Road Utara. Di sini, ini adalah area yang semakin melandai. Nantinya pintu masuk ini saya posisi di sebelah selatan, dan ini nantinya jalur masuk menuju tol, dan di sisi sebelah utara jalur keluar. Dan ini adalah Ring Road Utara ke arah Yogyakarta yang ke kanan ini. Terlihat sudah diratakan di sisi sebelah selatan ini. Kita coba update ke arah barat. Kita arahkan ke arah barat. Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Terlihat tiang-tiang yang sudah dipasang di sisi sebelah selatan ini. Dan di sini ada yang unik lagi, yaitu menggunakan metode sosro bahu.
Ini yang menggunakan Sosro Bahu. Saat ini sedang arahnya sejajar. Namun nanti apabila telah siap atau telah selesai dicor, Sosro Bahu ini nanti akan diputar. Ini adalah metode pemasangan jalan untuk tol. Dan ini yang barat ini menuju ke Junction Sleman. Ini dia yang saat ini sedang dikerjakan dengan metode Sosro Bahu. Kita coba menyusuri ke arah barat. Dan ini perapatan UTY. Suasana pagi masih belum begitu padat. Nantinya jalan tol akan melayang. Dan jalur tol ini pun nanti akan menuju ke Bawen. Kita coba menuju terus ke arah barat. Nantinya di sini memang akan menggunakan metode Sosro Bahu, terutama untuk di jalur sisi sebelah utara. Terlihat tiang-tiang yang sudah dikerjakan. Kita arahkan lagi ke sisi barat. Di sini nanti untuk penempatan tiang Sosro Bahu. Saat ini belum terlihat aktivitas pekerja karena masih pagi, namun tetap kita harapkan kita support para pekerja yang bertugas agar selalu diberi keselamatan dan kesehatan dalam bertugas. Dan
dan ini yang terus ke arah barat, dan ini sudah memasuki ring road barat karena di perapatan ini, perapatan UTY ini merupakan pertemuan ring road utara dan ring road barat. Terlihat alat-alat berat yang standby berada di area tikungan ini. Dan ini yang terus mengarah ke barat. Kita coba menyusuri. Dan ini yang menuju ke arah barat, Ngelarang. Dan ini adalah area ring road barat. Tadi kita sudah melihat dari udara sampai di area ini. Dan kita bisa amati progres di area titik pertemuan dengan ring road ini yang ke kiri ini, yang mengarah ke Bawen. Terlihat sudah dimulai aktivitas para pekerja. Dan nanti saya pada tayangan berikutnya saya akan mencoba untuk memantau di Junction Sleman. Demikian update terkini dari channel Eko Sianto, progres tol Jogja Solo di daerah Ring Road Barat dan Ring Road Utara. Salam sukses, salam sehat untuk kita. Terima kasih.